Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani yang ada di Lampung Barat, khususnya umumnya di dataran tinggi. Pada hari ini sahabat, kita membahas bagaimana cara membuat benih wortel dengan biaya murah. Jadi pada hari ini kita melakukan penanaman wortel, kadang kita bingung benihnya. Jadi di pagi hari ini, nah, kita membuat benih wortel dengan biaya murah. Pertama, kita tanam wortel biasa seperti ini. Jadi kita biarkan dari tanam kurang lebih 6 bulan nih. Ya. Kurang lebih 6 bulan terus keluar bunga. Jadi masa pembungaan ini nih. Ini umur 3 bulan. Setelah 3 bulan baru kita keringkan dan kita potong. Nah, di sini ada lahan kita untuk pembuatan benih wortel sekitar lahan 1 rantai. Jadi untuk sahabat-sahabat petani, jadi kita nggak usah bingung cara membuat pembibitan wortel. Nah, setelah ini yang baru umur 1 bulan. Kalau umur yang